Saudara, di Cirebon, Jawa Barat, warga Karang Mulia atau maaf, warga Karya Mulia mulai ramai mencari keberadaan salah satu saksi kasus pembunuhan Vina Abdul Pasren. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon, juga mencoba mencari jejak keberadaan Abdul Pasren. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak. Saya dari Kompas TV, Pak. Pak RT. Ya saudara, saat ini saya sudah berada tepat di depan rumah Ketua RT Pasren, berniat untuk menemui Ketua RT dan juga mempertanyakan apa yang diberikan kesaksian pada saat dia memberikan BAP dan pada saat dia menghadiri persidangan di tahun 2016. Namun nyatanya, seberapa menit saya coba untuk menemui Ketua RT Pasren depan rumahnya, belum juga keluar dan belum dapat ditemui. Sama seperti warga lainnya, penelusuran jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon, untuk bertemu Ketua RT Pasren tidak membuahkan hasil. Gagal mencoba cari di rumah bagian depan, Syahri Romdon juga sempat mengunjungi rumah yang juga milik RT Pasren, yang diduga tempat terpidana menginap saat peristiwa pembunuhan Vina terjadi. Ini adalah rumah yang menjadi polemik dalam kasus pembuktian keterangan atau kesaksian. Di rumah ini, menurut kesaksian keterangan dari Ketua RT Pasren, mereka tidak berada di rumah ini. Artinya 27 Agustus 2016 rumah ini kosong. Tidak ada 5 terpidana dan para saksi. Namun, para terpidana, keluarga, tetangga, dan juga para saksi yang bersama 5 terpidana pada saat itu mengatakan mereka berada di rumah ini. Mereka sedang menginap dan sampai pagi tertidur di rumah ini. Abdul Pasren kini menjadi sosok yang paling dicari di Desa Karya Mulia Cirebon. Kesaksiannya pada tahun 2016 dituding jadi penyebab 5 warga Karya Mulia menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lama tak diketahui keberadaannya, kini warga Karya Mulia kembali mencari RT Pasren. Mulai dari menunggu depan rumahnya, hingga memasang spanduk, mendesak RT Pasren untuk jujur, memberikan keterangan sebenarnya soal keberadaan 5 terpidana saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Ya kami maunya ini Pak RT itu jujur yang sebenarnya, sesuai fakta yang sebenarnya yang terjadi. Jangan mengarang-mengarang cerita, apalagi sekarang katanya memfitnah keluarga terpidana, keluarga teman-teman kami. Padahal mah ada di situ tuh, di rumah situ. Ini rumah Pak RT, rumah kontrakannya. Jadi terpidana semua lagi ada di situ pada saat kejadian ya? Iya, betul. Ketua RT Abdul Pasren pernah diperiksa polisi pada 2016 dan juga terlihat ikut dalam rekonstruksi. Warga menduga keterangan Pasren yang menyebut para terpidana tidak berada di rumahnya saat pembunuhan Vina terjadi membuat 5 warga Karya Mulia dituduh terlibat pembunuhan Vina dan Eki dan menjalani hukuman penjara seumur hidup. Berulang kali warga menunggu Pasren keluar rumah namun tak membuahkan hasil. Warga curiga Pasren dan keluarganya sudah meninggalkan kampung Karya Mulia. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.